chào xe mô tết nè. Jangan kau kacau xe mô tết. Oke, kita mau tes salah satu yang saya buat. Satu ah. Oke, guys. This is so surprise. No, you cannot touch. Kita mau rasa dia asam atau pahit manis atau tiga negara. Tiga dan tiga, saudara. Woi, gila bau dia. Nah, jangan kau kacau nak. Dia sedang menumpung. Okay, this is the Thai. Oh, we call rain wise. Rice wise. Cara minum dia senang saja, kasih tuang air. Ini yang saya buat tu hari, first time saya buat. Okay, sekarang kita mau tengok apa rasa dia. Adakah dia manis, pahit manis, asam? Adakah tangan saya ni asam? Adakah patah larang yang saya langgar itu tidak betul? Tidak nak pun mau minum. Mau minum enggak? Ui, mana boleh? No. Okay, kalau muka saya pajam mata tu asam lah tu. Kalau saya terbeliak mata besar tu, saya happy. Oh, rasa dia memang sedap lah. Sekejap lah. Saya doa dulu. Apalah. Mantap. Pahit manis. Ya. Ya. So saya berjaya membuat tapai. Jadi next time saya tidak perlu beli. Saya boleh buat sendiri. Yang penting dalam cara. Jadi patah larang tu mungkin hanya patah larang. Cuma yang penting kebersihan. Kebersihan masa membuat. Oke, okay? Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Op.